tentang telah terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Mabuk minuman keras. Septo, pemuda berusia 21 tahun asal Jambi, tega mencabuli bocah yang berusia 8 tahun di Lampung Utara. Sebut saja Bunga. Korban pencabulan masih duduk di bangku sekolah dasar. Aksi bejat tersebut dilakukan Septo di dalam mobil Fuso, Rabu 21 Februari 2024. Pelaku cabul bertato ini mengaku sedang dalam keadaan mabuk yang seketika ingin menyalurkan hasrat birahinya kepada Bunga. Dengan mengiming-imingi akan dibelikan sate, Septo langsung mencabuli si Bunga di dalam mobil Fuso yang sedang mangkal. Kebetulan Septo sebagai kernet mobil Fuso tersebut. Cabul, Pak. Cabulin anak kecil lah? Iya, Pak. Tetangga, Pak. SD, Pak. SD? Ya, sejilat, Pak. Kemaluannya, Pak. Terus? Ya, udah. Mobil, Pak. Mobil Fuso, Pak. Sementara Kanit PPA Polres Lampung Utara, Ibda Darwis, membenarkan terkait adanya pencabulan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku merupakan warga Provinsi Jambi yang bekerja di Lampura sebagai kernet mobil Fuso pengangkut kayu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Saat ini unit PPA Polres Lampung Utara sedang melakukan penyidikan tentang telah terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Untuk korban masih sekolah karena korban masih berusia 8 tahun. Dan sekolah di salah satu SD yang ada di salah satu desa yang ada di Kecamatan Agung Selatan. Modus operandi yaitu pelaku menjanjikan akan membelikan sate kepada korban. Selanjutnya korban dibawa ke salah satu kendaraan. Disitulah terjadi pencabulan anak di bawah umur. Untuk pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Agustia Datara melaporkan.